kita nak minta supaya kawan-kawan kita di sebelah sana ni bersikap gentleman sikitlah bila mana kita nak mengadakan kempen-kempen. Tadi dilaporkan oleh rakan-rakan saya di sini ada langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak BN yang agak takut sangat dengan kita di satu tempat nak mengadakan ceramah, adakan blackout. Dan tu ada juga yang dipaksa kedai-kedai tutup supaya mereka tak boleh berniaga. Ada calon-calon yang turun ke bawah ni dihalang dengan berbuat berbagai-bagai cara lah, provokasi. Yang malam ni kita nak adakan juga kita penjelajah harapan, tiba-tiba jalan yang elok dah rosakkan. Jalan elok di Jalan Pancur pergi ke Gesik tu menuju ke tempat kita adakan penurunan, dah ada kerja-kerja oleh JKR untuk menggali jalan yang dah baik supaya berjekat perjalanan trafik nak pergi ke situ pada malam ni. Saya terperanjat kerana saya semalam pergi ke situ jam 10 malam diberitahu, dan saya juga melalui jalan tu. Dah bertahun-tahun saya jalu kerana jalan tu pun saya usahakan sampai jambatan yang saya buat pun seberang sana masa Allahyarham Tun Ghaffar Baba pun, jadi memang sentiasa baik. Tapi kali ini ada rosak kan. Biasa orang menambah baik, dia akan beritahulah, dia kata saya ini tak reti. Tapi tak ada masalah, rupa-rupanya dia cari jalan. Kalau boleh trafik malam ni ke situ agak dapat dilengah dan lambat-lambatkan. Itu contoh-contoh lah. Jadi bagi saya sepatutnya dalam sistem negara yang demokrasi dan pilihan raya ini adalah hak bagi rakyat. Janganlah ada sekatan, halangan ataupun cara-cara nak merosakkan dan sebagainya. Kita gentleman lah. Patut dah sampai tahap Malaysia ni diiktiraf sebagai sebuah negara maju, sikap rakyat mesti juga sikap maju. Jangan sekat dan halang dengan apa cara sekalipun untuk menggagalkan usaha pihak lawan. Let's be gentleman, menang-menang gentleman lah. Kalau kalah pun dia kena kalah gentleman lah. Itu yang saya harapkan begitulah. Samping itu, kita nak tentukan juga supaya pengundi-pengundi yang boleh mengundi ini akan datang keluar beramai-ramai mengundi, termasuklah pengundi-pengundi yang ada di luar negara seperti di Singapura. Kita tahu sejumlah rakyat Malaysia terutama di Johor telah bekerja di Singapura. Kalau tidak silap saya ada 300 ribu ke lebih. Jadi sebahagian besar itu adalah orang-orang Johor sendiri yang boleh mengundi, dan kita mahu melihat mereka ini pulang pada hari mengundi dan mengundi untuk menyokong Pakatan Harapan. Ini agak luar biasa ialah kenyataan yang dibuat oleh dua pemimpin Barisan Nasional. Satu Timbalan Perdana Menteri, yang keduanya Timbalan Menteri Dalam Negeri, yang macam seolah-olah tidak nak menggalakkan pengundi-pengundi yang boleh mengundi seperti di Singapura itu balik untuk mengundi. Malahan mereka kata kalau susah sangat jangan balik mengundi. Jadi ini bukan satu perkataan daripada seorang pemimpin Malaysia yang patut tahu bahawa setiap rakyat yang berhak mengundi itu, itulah masa mereka harus digalakkan menggunakan hak mereka mengundi. Mungkin mengundi pada mana parti itu terserah pada mereka. Tapi bila ada pemimpin BN berkata begitu, seolah-olah tidak mahu menghormati hak pengundi. Malahan tidak menggalakkan mereka untuk keluar mengundi, sedangkan itu hak yang ada pada mereka untuk dalam tempoh sepenggal 5 tahun tu mereka boleh mengundi. Yang biasa kita beri nasihat ialah baliklah mengundi. Sama ada dia ada di Singapura ke, di Australia ke, di Taiwan ke, Bangkok ke, di Amerika Syarikat, itulah waktu untuk mereka menggunakan hak mereka. Saya percaya mungkin kenyataan itu menggambarkan rasa resah ataupun takutnya pemimpin BN terhadap pengundi-pengundi yang akan pulang mengundi. Kerana bagi mereka lebih kurang mengundi, lagi baik untuk mereka. Kami dalam Pakatan Harapan berpendapat berbeza. Lagi ramai orang mengundi, menggunakan hak mereka, lagi baik untuk negara. Dan lagi baik mungkin untuk Pakatan Harapan. Jadi sebab itu agak luar biasa lah. Jadi kita nak tanya Menteri Besar Johor lah, yang amat berhormat Datuk Khalid Nordin, apa pandangan dan pendirian dia
tentang kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri, Timbalan Menteri ini. Adakah Khalid bersetuju supaya orang di Singapura jangan balik ataupun dia nakkan orang di Singapura itu balik? Manalah tahu, mungkin sekarang ini mereka agak tertarik dengan manifesto yang telah dibentang oleh Datuk Khalid dan mereka nak sokong.